Oke bos, makasih banyak. Dan aku suka. Bos, panitia bos. PKBM ini nih orang kaya. Pasar murah dahulu. Mereka belanja habis uang tidak ada, tidak bisa. Khusus untuk orang miskin saja, Pak. Iya, itu pasti sudah ya. Pengobatan gratis. Berapa orang yang didatang? Nanti saya pas saja yang datang pasti berapa. Dokter berapa orang? Saya tanya. Adi. Ini gini pasti baru beliau yang wawancara toh. Wawancara dengan beliau toh. Pasar murah apa nih? Pasar murah dengan pengobatan gratis. Dalam rangka? Sekolah juga kota Tuban. Itu beliau di sini. Barang-barangnya dari mana? Dari dua lokasi, mari sini. Adanya kepala guru di SMA SMK Negeri 6. Sebelum itu kepala SMK 1 yang barangkali akan ulang tahun kota besok tanggal 25 April. Kebetulan ulang tahun yang sama di ulang tahun saya, itu ya. Yang kedua, ini kepedulian sekolah terhadap masyarakat sekitar bahwa ternyata kebutuhan masyarakat itu sangat tinggi terhadap kebutuhan pokok, barang pokok. Tapi apabila mereka ke pasar, tentu harganya lebih mahal dan juga harus mengeluarkan transport yang banyak juga. Nah, karena itu sekolah peduli mendatangkan pasar. Setelah melakukan pasar murah ini mendatangkan produk-produk ke halaman sekolah dan tengah-tengah masyarakat, tujuannya supaya masyarakat bisa menjangkau dengan murah, dengan mudah, dengan gampang, supaya masyarakat bisa senang. Nah, ini singkatnya ini kepedulian sekolah terhadap masyarakat. Ini untuk ulang tahun Bapak habiskan dana berapa untuk? Sebenarnya kalau dari dana sebenarnya menurut saya tidak terlalu mahal. Kita
hanya dengan modal melobi para pengusaha, malah mereka yang untung. Karena kita belum, kali ini kita belum menarik sesuatu dari mereka. Kita mendatangkan mereka secara gratis. Mereka datang, bahkan mobil kita sumbangkan untuk Bulog menggunakan untuk penjualan. Ya. Sedangkan yang lain-lain tidak, kita tidak menghabiskan dana yang banyak. Hanya siapkan fasilitas saja? Ya, fasilitas. Ulang tahun sekolah nama apa? SMA Plus Masa Depan Mandiri. Barang-barangnya dari investor? Iya, dari investor semua. Untuk masyarakat beli? Iya. Gratis atau? Barangnya tidak gratis, hanya pengobatan yang gratis. Barangnya ya tentu murah di bawah harga pasar. Ya. Apa nama siapa? Saya Maxen Maruf. Ya. Sebagai? Kepala sekolah dan sekaligus ketua yayasan.